Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasah wa an bai'il gharar. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senang biasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Pemirsa sekalian, masih di seri Muamalah dan Ekonomi Syariah, saat ini kita sudah sampai kepada pembahasan terkait dengan akad-akad yang diharamkan di dalam Islam. Ini materi yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena kita tahu bahwa salah satu dari kaidah dalam muamalah itu adalah al-aslu fil muamalati al-ibaha hatta yadulu dalil ala tahrim. Hukum asal dari muamalah itu adalah mubah atau boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Maknanya adalah bahwa seluruh jenis transaksi itu sejatinya hukum asalnya itu adalah boleh, ya, kecuali ya nanti ada dalil, ada Al-Qur'an, ada hadis, ada ijma yang menjadikan akad mubah itu menjadi haram. Nah, ini menjadi penting, ya. Kemudian juga larangan dalam akad ini ataupun akad-akad transaksi yang diharamkan di dalam Islam itu biasa terkait dengan ilahiyah, kemudian juga ada unsur sosial dan juga tentu saja ada di sana kemaslahatan yang tidak diperoleh dengan akad, adanya akad tersebut. Nah, salah satu dari karakter dalam akad yang diharamkan itu adalah biasanya dari sisi zatnya, artinya makutnya benda ataupun jasa yang dijadikan objek dalam akad, termasuk juga cara memperoleh ataupun sistem kerjanya, sehingga kemudian suatu akad itu bisa menjadi haram ketika ada zatnya, makutnya atau mungkin jasanya, ya, atau manfaat manfaatnya itu tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah. Nah, pemirsa sekalian, dalam akad yang diharamkan dalam Islam ini kita biasa mengenal istilah ada maisir, ya, kemudian ada ghoror, kemudian ada riba, kemudian ada batil, kemudian ada ikrah, baik ghis, kemudian baik najas, kemudian ikhtikar, ada ghaban, ada tadlis, dan berbagai jenis jual beli ataupun transaksi yang diharamkan di dalam Islam. Baik, pemirsa sekalian, kita mulai dari sesuatu ataupun transaksi yang diharamkan dalam Islam. Yang pertama itu adalah maisir atau perjudian. Saya yakin ini jelas sekali. Maisir dalam bahasa Arab atau istilah lainnya itu adalah kimar, itu adalah berharap sesuatu yang berharga dengan mudah tanpa membayar kompensasi yang setara, ya, atau bisa juga dikatakan memperoleh sesuatu tanpa bekerja, ya, atau tanpa melakukan tanggung jawab terhadapnya dengan cara permainan peluang, ya. Nah, sedangkan Falil Jamaluddin menyebutkan bahwa yang disebut dengan maisir itu adalah perolehan kekayaan secara kebetulan, bukan karena usaha. Berarti di sana ada unsur peluang, ada unsur tidak ada unsur kerja, tidak ada unsur tanggung jawab, kemudian tiba-tiba memperoleh, itu adalah kimar, ya. Kemudian juga Muhammad Ayub juga menyebutkan bahwa yang namanya perjudian itu adalah menerima uang, keuntungan atau menggunakan barang dengan biaya orang lain, memiliki hak atas uang atau manfaat dengan menggunakan kesempatan. Jadi di situ ada unsur permainan peluang gitu, ya, dan di situ tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada usaha. Sehingga maisir atau perjudian itu bisa disebutkan sebagai transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk pemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lainnya, ya. Nah, cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu, ini adalah apa yang disebut dengan perjudian, ya. Baik, berikutnya, kenapa riba itu atau kenapa maisir itu diharamkan? Ya, karena jelas firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam di sini dalam surat Al-Maidah ayat ke-90, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal ansabu wal azlam rijzun min amali syaitan fajtanibuh.
subuh ya. Dikatakan wahai orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar jelas sekali, kemudian berjudi, kemudian berkurban untuk berhala, mengguni nasib dengan anak panah, itu adalah perbuatan syaitan, fajtanibu, maka jauhilah. Nah, kata-kata fajtanibu para ulama menyebutkan ini sebagai sesuatu yang diharamkan, artinya jauhilah, artinya itu adalah haram. Nah, kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam ayat lanjutannya itu innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Ini jadi illat kenapa kemudian judi itu diharamkan, karena selalu membawa kepada permusuhan di antara umat Islam. Kemudian juga di situ ada hadis juga dikatakan yang mendukung bahwasanya khamar kemudian perjudian itu diharamkan. Kata kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Jadi setiap yang memabukkan itu adalah khamar, dan setiap khamar itu adalah haram di dalam Islam. Ya jelas sekali ini menunjukkan berarti memang yang diharamkan dalam Islam. Yang kedua adalah riba. Ya, riba dalam Islam itu diharamkan. Ya, riba itu apa? Riba itu ada kata roba yarbu, ya, bermakna ziyadah atau ziyadah tambahan. Ya, berarti riba itu adalah segala sesuatu atau segala transaksi jual beli yang diharamkan oleh syariat Islam. Jadi definisi dari riba ada dua. Ya, yang pertama adalah riba itu segala sesuatu atau segala transaksi jual beli yang diharamkan dalam syariat Islam, itu juga disebut dengan riba secara general atau am. Ya, sedangkan secara khusus yaitu tambahan bagi salah satu pihak yang berakad dalam akad pertukaran tanpa adanya pengganti. Ya, ini juga apa menjadi juga riba, terutama nanti riba fadl. Nah, ini definisi dari riba. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam misalnya surat Al-Hajj ayat ke-5 dikatakan faida anzalna 'alaihal ma'a ihtazat wa rabbat. Ya, ada kata-kata roba atau riba ya. Kemudian juga dikatakan antakuna ummatan hiya arba min ummah, itu juga menggunakan kata-kata raba, riba ya. Ataupun juga lanjutan atau cabang-cabang dari kata-kata riba sendiri bermakna adalah tambahan ya. Sehingga riba secara syara itu adalah huwa ziyadatu fi asya'i makhsusah wa ziyadatu 'ala dain muqabil ajli mutlaqan. Ya, jadi yang disebut dengan riba itu adalah tambahan atas sesuatu secara khusus dan juga tambahan pada utang ya, pada utang yang ditangguhkan tentu saja. Nah, ini berarti kita nanti akan tahu tentang jenis-jenis dari riba di dalam Islam itu sendiri. Nah, riba dalam Islam itu ada dua, ada riba al-fadl dan juga riba nasi'ah. Ya, jadi riba fadl itu adalah riba yang terjadi karena pertukaran tadi amwal ribawiyah, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, kemudian juga garam dengan garam dan yang lainnya ya. Sedangkan riba nasi'ah itu adalah riba yang terjadi pada utang piutang, baik itu ribanya jahiliyah ya, riba yang terjadi karena tidak mampu untuk membayar kemudian ditambahkan, atau riba yang disyaratkan yang ada di awal. Jadi riba sendiri bisa nanti bisa lihat dari sisi tadi nasi itu ada riba qard ya, riba jahiliyah, riba fadl dan juga riba nasi'ah ya. Kemudian yang ketiga juga ada jual beli gharar atau ketidakjelasan. Jadi jual beli tidak jelas dari sisi apa kualitasnya, kemudian waktu penyerahannya, harganya, itu mengandung unsur gharar termasuk juga spesifikasinya, itu yang ketiga ya. Yang berikutnya dasar hukum dari riba ataupun dari gharar ini jelas sekali firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasa wa bai'il gharar. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melarang atau mengharamkan untuk jual beli yang ada unsur hasa dan juga yang ada unsur gharar yang tidak ada kejelasannya. Nah, kemudian jenis gharar itu ada yang ma'dum karena barang itu belum ada, ataupun juga tidak jelas, majhul, atau juga jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan. Ini juga masuk ke dalam gharar, dan gharar itu diharamkan dalam Islam. Tentu saja nanti ada pengecualian, gharar yang boleh itu gharar yang ringan. Misalnya saya mau beli handphone tapi saya tidak tahu kualitas dari handphone itu betul-betul bagus atau tidak. Minimal kita baca spesifikasinya ya. Nah, sedangkan akad haram lainnya itu ada ihtikar atau menimbun, kita sudah tahu najas yaitu melakukan false demand, permintaan palsu gitu ya. Kemudian al-ghis di situ ada unsur unsur kecurangan, tadlis juga percampuran kualitas antara yang baik dengan yang bagus. Kemudian ada unsur juga ghaban dan juga riswah atau menyuap di dalam Islam. Sehingga sejatinya seluruh akad transaksi yang diharamkan dalam Islam itu memang sebenarnya memudorotkan, membawa kerusakan
kerusakan bagi umat manusia, sehingga bukan hanya syariah tetapi memang maslahat untuk umat sendiri, untuk masyarakat, untuk manusia, bahwa ya jual beli ada unsur riba, ada perjudian, kemudian ghoror, al-ghis dan sebagainya, itu ya jelas diharamkan di dalam Islam. Dengan ini mudah-mudahan umat Islam itu akan terbebas dari segala bentuk ya akad, transaksi ya jual beli, bisnis, usaha yang mengandung unsur di dalamnya haram ya, sehingga kita akan berbisnis, berusaha, berwirausaha dengan sesuatu yang dihalalkan di dalam Islam ya. Kenapa? Karena dikatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas gitu ya. Sehingga kita sebagai umat Islam wajib untuk melaksanakan yang halal dan menjauhkan segala yang diharamkan di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.